Bagaimana laporan polisi tanggal 2 Desember 2019. Bagaimana diatur dalam pasal 2 untuk pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman pidana minimal 4 tahun maksimal 20 tahun. Terhadap seorang tersangka atas nama HS yang bersangkutan bertugas sebagai salah seorang PUU atau kepala desa di Kabupaten Cirebon, di mana untuk peranannya adalah tersangka waktu bertugas sebagai seorang PUU tidak menggunakan dana desa, di mana dana desa anggaran program kegiatan dana desa ada yang tidak terlaksana, namun anggarannya terserap, bisa habis. Sehingga ketika dilakukan oleh audit oleh sekretariat di Kabupaten Cirebon dan identifikasi adanya kerugian yang dilakukan oleh tersangka sebesar Rp128.386.938. Atas tindakan yang dilakukan oleh tersangka, kita lakukan proses penyidikan dan juga berhasil diamankan uang sebesar Rp67.680.000. Untuk kasus ini sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa dan kita P21. Sehingga dalam waktu dekat kita akan menyerahkan tahap 2, yaitu menyerahkan tersangka dan barang bukti. Demikian. Gegesik. Desanya? Desa Swendra. Anggaran itu untuk anggaran apa? Anggaran dana desa. Tahun berapa itu? Tahun 2016-2017. Kali ini anggaran dana desa tahun anggaran 2016-2017 itu tidak semuanya terlaksana. Namun dananya terserap habis. Harusnya kan ketika ada sisa dana itu dimasukkan ke dalam kilpas. Sisa lebih penggunaan anggaran yang ada di rekening desa, namun itu tidak dilakukan oleh tersangka, sehingga tersangka terbukti melakukan tindak pidana korupsi berusaha Rp128.000. Sekarang bukti yang masih diamankan jumlah ini. Kita proses penyelidikan dan penyidikan masih bertugas. Ketika terbukti sebagai tersangka, di mana? Sekarang berada di mana? Berada di mana?